Shalom saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita dapat berkumpul kembali pada hari ini untuk dapat beribadah. Saya berharap saudara-saudara sekalian dalam keadaan sehat dan selalu dilindungi oleh Tuhan Yesus Kristus. Saya juga berharap walaupun kita tidak dapat bertatap muka, namun hal itu tidak menyurutkan semangat kita untuk tetap memuji Tuhan Yesus. Mari kita siapkan hati kita untuk mengikuti ibadah ini dan biar kita rasakan hadirat Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Kita akan angkat pujian, Kau terlebih besar. Tuhan, kami datang menyembah-Mu. Engkau Tuhan yang berkuasa, Engkau besar. Mujizat-Mu telah kami rasakan. Engkau lebih besar dari semua persoalan dan pergumulan yang kami hadapi. Kau terlebih besar. Kau terlebih besar dari semua.
Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita agar firman Tuhan dapat kita mengerti dan dapat menjadi berkat untuk kita. Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Bapak dan Ibu dimanapun Anda berada. Pagi hari ini sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini kalau kami boleh ada di tempat ini. Sungguh semua hanya karena kasih dan anugerah-Mu. Dalam keadaan sehat Tuhan, kami merasakan betapa Engkau mengasihi kami. Sebentar urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran sabda-Mu, dan biar Roh-Mu yang kudus mengurapi hamba-Mu dan pemirsa dimanapun berada, supaya boleh membuka hati bagi setiap kebenaran-Mu. Biar kebenaran-Mu itu yang akan memimpin hidup kami, sehingga kami menjadi semakin serupa dengan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap menerima kebenaran firman. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, dimanapun Anda berada, pada pagi hari ini kita akan berbicara tentang kesetiaan sampai akhir. Kita akan baca di dalam surat 1 Korintus pasal 9 dari ayat 24 sampai 27. Saya akan bacakan. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah? Karena itu, larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Demikian firman Tuhan. Kita sebagai umat yang sudah dipilih oleh Tuhan, kita bersyukur pada pagi hari ini kita boleh ada di tempat ini. Semua bukan karena kuat dan gagah kita. Bahkan di Yohanes 15 ayat 16 dikatakan, bukan kamu yang memilih aku, tetapi Tuhan sendiri yang memilih kita. Memang anugerah keselamatan ini diperoleh ketika setiap kita merespon anugerah Tuhan dengan percaya di dalam hati dan mengaku dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, maka kita diselamatkan. Iman yang menyelamatkan. Namun iman yang menyelamatkan itu bukan berhenti sampai di situ. Tetapi sebagai umat pilihan Tuhan, kita dikondisikan untuk menjalani suatu pertandingan iman. Tadi dikatakan di ayat yang sudah kita baca bahwa tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Nah, ini bukan berarti bahwa kita yang akan diselamatkan itu hanya satu orang, bukan. Ini sebuah analogi. Jadi kita mengumpamakan bahwa kita itu harus dengan kesungguhan hati untuk meraih tujuan kita. Jadi setiap kita diselamatkan itu karena anugerah Tuhan. Tetapi ketika kita sudah menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu ada sebuah komitmen bahwa kita menjadi murid Tuhan. Dan kita perlu dimuridkan, kita perlu ikut perjalanan iman kita. Tentu sebagai umat yang sudah dipilih oleh Tuhan, kita mesti belajar aturan-aturan dari kerajaan Allah. Melalui sebuah perjalanan iman, ada hal-hal yang perlu diperhatikan tadi. Dikatakan, karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Jadi ada sebuah target ya. Jadi ada tujuan yang harus kita raih. Kalau di surat
Filipi pasal 3 dari ayat 13 itu dikatakan Rasul Paulus, aku melupakan apa yang telah ada di belakangku dan berlari untuk meraih menuju panggilan surgamu. Jadi ada sebuah tujuan ketika kita menjadi umat pilihan Tuhan, yaitu panggilan Tuhan yang tentu kita perlu ikut tuntunannya Tuhan setiap hari. Yang perlu diperhatikan yaitu tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Nah, ini menguasai diri di dalam segala hal itu tentu ada penyangkalan diri, ada penguasaan diri terhadap hal-hal yang tidak diperkenan oleh Tuhan. Di dalam surat 1 Korintus 15 ayat 17 dikatakan, dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Jadi sebenarnya bukan karena kehebatan kita, bukan mengandalkan kekuatan kita untuk hidup di dalam aturan-aturannya Tuhan, tetapi semata-mata karena kuasa kebangkitan Tuhan yang sudah kita terima melalui anugerah keselamatan. Kuasa kebangkitan itu yang akan memampukan kita sehingga kita bisa hidup sesuai dengan jalannya Tuhan. Tapi ada yang harus diperhatikan, yaitu menguasai diri dalam segala hal. Ini kalau di pengertian kita sebagai umat Tuhan itu, di surat yang lain Rasul Paulus menekankan, ketika kita menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka Roh Kudus hadir di dalam hati kita. Nah, Roh Kudus itu yang akan memimpin hidup kita kepada kebenaran, kebenaran firman Tuhan. Sehingga kita perlu ada sebuah disiplin rohani tentu untuk bisa menguasai diri dalam segala hal ini. Nah, disiplin rohani yaitu kita ada waktu persekutuan pribadi setiap hari melalui doa, melalui pujian penyembahan, dan melalui pembacaan dan perenungan firman-Nya. Ini yang akan membangun pikiran kita. Karena sesungguhnya medan pertempuran atau medan pertandingan iman kita ini dimulai dari pikiran kita. Jadi iblis itu tidak bisa mengusik roh kita, karena roh kita sudah didiami oleh Roh Kudus ketika kita menerima Dia sebagai Juru Selamat. Tapi iblis bisa mengganggu pikiran kita. Dia bisa menggoda kita lewat pikiran kita. Nah, kalau di surat Roma 12 ayat 1 itu dikatakan, kita perlu mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Tuhan. Nah, itu artinya kita harus memperhatikan apa yang kita baca, kita lihat, dan kita tonton. Itu harus kita pertimbangkan apakah hal itu akan membuat kita semakin dekat kepada Tuhan atau malah untuk memuaskan keinginan atau hawa nafsu kita. Nah, ini yang perlu diperhatikan, menguasai diri dalam segala hal ini. Jadi kita juga tentu perlu ada menjaga hati kita dengan perenungan firman Tuhan. Ini pikiran kita akan diselaraskan dengan pikiran Kristus. Itu yang akan membentuk karakter kita. Karena ketika pikiran kita dipenuhi dengan pikiran Kristus, maka perkataan kita akan sesuai dengan firman Tuhan dan akan menjadi berkat bagi orang lain. Di surat Filipi pasal 2 ayat 13 dikatakan, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Jadi kuasa Tuhan sendiri melalui Roh Kudus yang ada di dalam kita, ketika pikiran kita diisi dengan kebenaran firman Tuhan, maka Roh Kudus akan menuntun kita kepada kebenaran firman Tuhan, bahkan akan menyingkapkan firman Tuhan yang kita baca sehingga kita bisa memahami, mengerti apa yang menjadi maksud Tuhan setiap hari ketika kita
bersekutu dengan Dia. Di dalam Amsal pasal 4 ayat 20 dikatakan, "Hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku." Ayat 21, "Janganlah semuanya itu menjauh dari matamu, simpanlah itu di lubuk hatimu." Nah, ini melalui pembacaan firman Tuhan setiap hari, ini perkataan firman Tuhan, telinga kita mendengar renungan firman Tuhan, sehingga iman kita akan terbangun. Dikatakan iman itu timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Jadi bagaimana iman kita bisa bertumbuh kalau tidak mendengar firman Tuhan? Bahkan dikatakan, janganlah semuanya itu menjauh dari matamu, simpanlah itu di lubuk hatimu. Jadi hati kita ini perlu dipenuhi dengan firman Tuhan. Sehingga di Mazmur 119 itu dikatakan, ketika firman Tuhan itu mengisi hidup kita, maka hati kita tidak ada lagi tempat untuk dosa. Jadi pilihan ada di tangan kita. Kalau kita memberi makan kepada keinginan daging, keinginan diri kita, maka manusia jasmani kita akan semakin, kuasa daging kita ini akan semakin kuat. Tetapi ketika pikiran kita diisi dengan kebenaran firman Tuhan, maka manusia batiniah kita yang akan semakin terbangun, sehingga kita lebih condong kepada kebenaran firman Tuhan. Tujuan kita bisa menguasai diri ini agar hidup kita jangan sampai menjadi batu sandungan bagi orang lain. Jangan sampai orang di luar sana, di luar Tuhan, bisa mengatakan, "Ah, tidak ada bedanya umat Tuhan dengan orang-orang di luar Tuhan." Ketika mereka melihat perbuatan kita tidak mempermuliakan Tuhan. Tetapi ketika umat Tuhan mengikuti arahannya Tuhan, mengikuti hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, menghidupi kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari, maka mereka akan melihat perbuatan Tuhan di dalam setiap anak-anaknya. Sehingga pada akhirnya mereka akan mempermuliakan nama Tuhan. Di Matius pasal 5 itu jelas ya, itu dari ayat 13 sampai 16, itu kita harus menjadi garam dan terang dunia. Bahkan hendaklah terangmu itu bercahaya di depan semua orang, sehingga mereka melihat perbuatanmu yang baik, mereka mempermuliakan nama Tuhan. Di dalam ayat 25 dikatakan, tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Nah, ini mahkota yang abadi ini merupakan keselamatan kita ya. Ini jadi emang kita diselamatkan ketika kita menerima Dia sebagai juru selamat dan sebagai Tuhan atas hidup kita. Itu jaminan keselamatan itu pasti saat itu. Tapi bukan berarti stop sampai di situ saja. Ada langkah-langkah yang menjadi kewajiban kita sebagai umat Tuhan yang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Saya tidak akan bosan-bosan bahwa Tuhan Yesus mengatakan, barang siapa mau mengikut aku, dia harus menyangkal diri dan memikul salib setiap hari dan mengikut aku. Nah, ini ada bagian yang harus dilakukan supaya kita bisa mengikuti pertandingan iman kita, sehingga kita akan bertumbuh di dalam pengenalan akan Dia. Di Amsal pasal 2 ya, faedah daripada menuntut hikmat.
Hai anakku, jikalau engkau menerima perkataanku dan menyimpan perintahku di dalam hatimu, sehingga telingamu memperhatikan hikmat, dan engkau mencenderungkan hatimu kepada kepandaian. Ya, jikalau engkau berseru kepada pengertian dan menunjukkan suaramu kepada kepandaian, jikalau engkau mencarinya seperti mencari perak dan mengejarnya seperti mengejar harta terpendam, maka engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan dan mendapat pengenalan akan Allah. Sebagai umat Tuhan, kita jelas di sini dikatakan kita perlu ada kesungguhan hati di dalam merenungkan firman Tuhan. Jadi butuh sebuah disiplin, butuh kesungguhan hati. Jadi ada sebuah kerinduan untuk bisa mengenal Tuhan. Tujuannya kita akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan dan mendapat pengenalan akan Allah. Ya, ini dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Bagaimana kita bisa hidup di dalam takut akan Tuhan kalau kita tidak mempunyai pengenalan yang benar tentang Allah, tentang Tuhan Yesus? Nah, ini satu hal yang menjadi bagian kita yang harus dilaksanakan. Kita sebagai umat yang berkenan di hadapan Tuhan, ini umat yang tahu kebenaran firman Tuhan, ini hidup di dalam takut akan Tuhan. Artinya hidup dalam ketaatan, kepatuhan setiap hari. Tentu bukan kekuatan kita, tetapi Tuhan sudah memberikan Roh Kudus di dalam hidup kita. Itu yang akan memampukan kita, menghibur kita, menuntun kita kepada kebenaran firman Tuhan, bahkan mengajarkan kita mengenai pengetahuan akan firman Tuhan, memberikan pengertian kepada kita. Jadi apapun yang kita kerjakan dengan tujuan untuk memuliakan Tuhan, kita perlu mengendalikan segala hasrat dan keinginan kita untuk sesuai dengan kehendak Tuhan. Di surat 2 Korintus 13 ayat 5 dikatakan, ujilah dirimu sendiri, apakah kamu tetap tegak di dalam iman. Selidikilah dirimu, apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu. Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji. Jadi kita perlu senantiasa introspeksi di dalam kehidupan kita, perjalanan kita. Apakah benar-benar Kristus itu ada di dalam kamu? Karena ini syarat penting ketika kita menjadi umat Tuhan, itu rahasia kita bisa mengikuti perjalanan iman dengan benar, itu mengikuti perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Kita perlu berjalan bersama dengan Tuhan, yaitu firman Tuhan ditaruh di dalam hati kita. Jadi tinggal tetap di dalam hati kita, dan Roh Kudusnya itu yang akan memimpin kita untuk berjalan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Sehingga apapun masalah yang kita hadapi, kita dimampukan untuk melaluinya, bahkan mengatasinya. Di surat Filipi 4 ayat 13 dikatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Nah, ini artinya Tuhan sendiri yang akan menopang kita. Jadi saudara-saudara, kita perlu hati-hati ya. Jangan sampai kita mengaku umat Tuhan, tapi sebenarnya kita tidak dikenal oleh Tuhan. Itu sangat disayangkan. Di surat 1 Yohanes pasal 2 ayat 6 dikatakan, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Nah, ini jelas. Jadi kalau kita mengatakan bahwa kita umat Tuhan, tetapi hidup kita tidak sama dengan Kristus,
dipertanyakan, kita benar enggak kita jadi umat pilihan Tuhan? Ingat saudara, bangsa Israel itu merupakan gambaran perjalanan kita sebagai umat Tuhan, di mana mereka telah dibebaskan dari perhambaan bangsa Mesir. Sama seperti kita saat ini, kita mengaku Tuhan sebagai juru selamat dan sebagai Tuhan atas hidup kita. Kita ditebus, kita dibebaskan. Tetapi tidak sampai di situ. Kita, Tuhan akan menuntun kita di dalam perjalanan melalui padang gurun menuju tanah perjanjian. Jadi Tuhan ingin melatih kita supaya menjadi umat umat yang teruji. Bukan mengakunya saja sebagai umat Tuhan, tetapi kehidupannya atau kualitas hidupnya tidak sepadan. Tadi dikatakan, barang siapa mengaku ada di dalam Kristus, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Itu jelas, itu firman Tuhan, bukan saya yang ngomong. Lalu di surat 1 Yohanes pasal 2 ayat 24 dikatakan, dan kamu, apa yang telah kamu dengar dari mulanya, itu harus tetap tinggal di dalam kamu. Jika apa yang telah kamu dengar dari mulanya itu tetap tinggal di dalam kamu, maka kamu akan tetap tinggal di dalam Anak dan di dalam Bapa. Nah, ini jelas. Dibutuhkan komitmen, dibutuhkan kesetiaan di dalam mengikut Tuhan. Jadi, sekali selamat, tetap selamat itu bagi orang yang setia sampai akhir. Jadi keselamatan itu pasti. Tapi ingat, bangsa Israel yang keluar dari Mesir, itu generasi yang keluar dari Mesir, generasinya Yosua dan Kaleb, hanya mereka berdua yang bisa masuk tanah perjanjian. Jadi yang sisanya itu, yang sebagian besar itu gugur di jalan karena gagal di dalam menjalani pertandingan iman, tidak tahan uji. Jangan sampai kita yang sudah mengaku percaya bahkan sudah berpuluh-puluh tahun, jangan sampai, tadi Rasul Paulus bilang, jangan sampai aku ditolak. Itu, waduh, itu sangat disayangkan ya kalau sampai. Tetapi ayat 27 ya, 1 Korintus 9 ayat 27, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Nah, ini sebuah peringatan bagi setiap kita. Bahkan dianalogikannya Rasul Paulus ini, sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Jadi ini Rasul Paulus menganalogikan ketika kita mengikuti pertandingan iman ini seperti seorang atlet. Seorang atlet itu sebelum bertanding tentu jauh-jauh hari dia harus mempersiapkan diri dengan latihan-latihan yang disiplin. Disiplin bukan hanya waktu untuk berlatih, disiplin dalam makanan juga. Enggak sembarangan makanan yang masuk. Jadi semua melalui seleksi. Makanan yang bisa membuat sehat, membuat kuat. Jadi bukan sembarangan enak dimakan tapi tidak menyehatkan. Dan ada takaran-takaran yang tepat. Nah, ini juga yang perlu kita perhatikan. Ya, kalau di arahannya Yesus itu yang jelas itu di dalam doa Bapa Kami. Itu yang jadi patokan kita. Berilah pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Itu bisa makanan jasmani, bisa firman Tuhan yang kita renungkan juga. Setiap hari itu harus secukupnya. Di dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 24 dikatakan, dan kamu, apa yang telah kamu dengar dari mulanya, itu harus tetap tinggal di dalam kamu.
jika apa yang telah kamu dengar dari mulanya itu tetap tinggal di dalam kamu, maka kamu akan tetap tinggal di dalam Anak dan di dalam Bapa. Nah, ini jelas ya. Jadi kita sebagai umat Tuhan itu perlu ada disiplin, perlu ada komitmen, perlu ada kesetiaan tetap tinggal di dalam Tuhan. Artinya konsisten bahwa kita sebagai umat Tuhan, kita harus melakukan perintahnya Tuhan. Sehingga kita akan tetap tinggal di dalam rencananya Tuhan. Dikatakan di Yohanes pasal 15 ayat 7. Yohanes 15 ayat 7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Amin. Nah, ini jadi kalau kita tetap tinggal di dalam Tuhan dan firman Tuhan tinggal di dalam kita, disimpan di dalam hati kita, maka kehendak kita akan, keinginan kita akan selaras dengan kehendak Tuhan. Sehingga kita tidak akan sembarangan berkata-kata atau melakukan hal-hal yang akan membuat tidak menyenangkan hati Tuhan. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Nah, ini syarat untuk berbuah banyak ketika hidup kita mau diserahkan sepenuhnya kepada Tuhan, menyerahkan segala keinginan kita. Jadi ada sebuah pengorbanan tentu yang disebut kasih itu. Kasih kita kepada Tuhan. Ketika kita tinggal di dalam Dia dan firman Tuhan tinggal di dalam kita, maka kita akan bisa melakukan apa yang Tuhan mau. Sehingga bukan lagi dikatakan di Galati 2 ayat 20 itu, namun aku hidup tetapi bukan aku sendiri yang hidup, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Nah, ini yang disebut tujuan hidup kita ini bukan untuk menyenangkan diri kita sendiri. Jadi orientasinya itu kerajaan Allah. Bukan untuk memuaskan keinginan kita. Hal yang ingin menyenangkan Tuhan, menghormati Tuhan. Itu yang disebut hidup takut akan Tuhan ketika kita mengenal Dia dengan benar. Nah, ini biarlah menjadi perenungan kita pada pagi hari ini, sehingga kita boleh menjadi umat Tuhan yang berkenan di hadapannya. Karena kita mau tetap tinggal di dalam Dia, mau setia sampai akhir. Kita akan berdoa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang sudah disampaikan pada pagi hari ini. Hamba-Mu sangat terbatas di dalam memberitakan firman-Mu Tuhan, tetapi biarlah Roh-Mu yang kudus yang akan berbicara lebih lanjut kepada setiap pendengar yang dimanapun berada, sehingga kuasa Roh-Mu yang kudus itu yang akan memberikan pemahaman kepada setiap pendengar. Dan biarlah sebentar kami juga akan menerima perjamuan kudus, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa kepada-Mu. Amin. Puji Tuhan, kita telah mendengarkan firman Tuhan. Biar firman Tuhan yang telah kita dengar dapat menjadi berkat untuk kita semua. Mari kita menaikkan pujian kemurahan Tuhan. Janjimu selalu terima.
Shalom. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Ya, tiba saatnya kita akan makan perjamuan kudus. Mari Bapak Ibu di rumah semua sudah siap. Sudah dipersiapkan ya. Minggu kemarin sudah saya pesan supaya sebelum mengikuti online pagi hari ini kita akan bersama-sama mengambil perjamuan kudus. Nah, sebelum kita makan perjamuan kudus, perlu kita sehatikan semua, terutama anak-anak, semua boleh ikut. Boleh ikut tapi dipesan, jangan main-main. Ini adalah tubuh dan darah Kristus. Jadi kalau ambil ini, mau makan ini, kita harus sama-sama, harus sehati, harus seiman di dalam Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus sudah mati buat saya dan saudara, buat anak-anak semua, ya. Saya mau bacakan dulu sebelum kita berdoa. Saya bacakan dulu supaya anak-anak semua tahu, yaitu di dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 23. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa
dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu, hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan ini. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu, banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Ayat 31, kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Tetapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia. Ya, jadi supaya anak-anak semua tahu bahwa dalam kita makan dan minum anggur ini, kita harus sungguh-sungguh menguji diri kita sendiri. Maksudnya kita harus betul-betul enggak kita percaya bahwa ini roti ini adalah melambangkan tubuh Tuhan Yesus, anggur ini adalah darah Tuhan Yesus. Ya, semua harus beriman, percaya. Jangan main-main, jangan buat ikut. Tetapi hatinya tidak sungguh-sungguh. Jadi anak-anak semua harus tahu, ya, harus tahu bahwa ini tubuh dan darah Kristus. Ya, ayo kita berdoa. Udah siap semua? Kita ambil dulu roti dan anggur ini. Nah, kalau semua yang di rumah sudah ambil roti dan anggur ini, mari kita angkat roti lebih tinggi dari kepala kita. Kita sehati berdoa. Ya, angkat roti lebih tinggi dari kepala kita. Nanti baru anggurnya. Nanti kalau makan, kita makan sama-sama. Ya. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan terima kasih. Kalau pagi hari ini kami sudah mendengar sebagian firman-Mu, Tuhan, pakai terus hamba-Mu, Bapak Pendeta Herman, sebagai gembala sidang yang sudah menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini, mendidik, mengajar kami, supaya kami lebih setia lagi, setia dan setia, setia sampai mati dalam mengiring Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini, Tuhan, di tangan kami ada roti yang melambangkan tubuh Tuhan Yesus. Kami percaya, Tuhan, bahwa roti ini adalah tubuh Tuhan Yesus. Kalau sebentar kami makan, segala apa yang ada dari tubuh saya, sakit, penyakit, kebimbangan, ketakutan, hilang semua. Karena kami percaya tubuh Tuhan Yesus yang sudah hancur itu membuat segala kelemahan tubuh kita ditanggungnya. Bapak, Ibu, Saudara, anak-anak semua percaya bahwa roti ini adalah tubuh Tuhan Yesus. Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih, Tuhan. Demikian juga angkat cawan ini lebih tinggi dari kepala kita. Kita percaya bahwa anggur ini adalah darah Yesus yang sudah tercurah. 2000 tahun yang lampau, Tuhan Yesus mati di kayu salib, darahnya tercurah. Dan darah itu yang menyucikan, menguduskan, dan menyembuhkan segala sakit penyakit kita. Terima kasih, Tuhan, terima kasih. Kami percaya bahwa anggur ini adalah darah-Mu. Saudara, anak-anak, apakah anak-anak semua percaya bahwa anggur ini adalah darah Yesus? Amin. Amin, mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Angkat kedua tangan, kita mengucap syukur. Katakan, Tuhan, terima kasih. Terima kasih, Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih, Tuhan Yesus, terima kasih. Oh, darah-Mu yang tercurah, tubuh-Mu yang hancur, menebus dosa-dosa kami. Oh, terima kasih, Tuhan, buat pengorbanan-Mu. Terima kasih, Tuhan Yesus, buat keselamatan yang daripada-Mu, Tuhan. Kami yakin dan percaya. Kami yakin dan percaya Engkau sudah datang ke dunia ini menyelamatkan umat manusia. Terima kasih, Tuhan Yesus. Terima kasih, biar Roh Kudus terus membakar hati kami. Roh Kudus terus membuat kami makin beriman, makin percaya. Percaya bahwa darah-Mu,
bilur-bilurmu menyembuhkan setiap sakit penyakit kami. Oh, segala kelemahan tubuh kami sudah ditanggung di Bukit Kalvari. Terima kasih buat perjamuan kudus pada pagi hari ini. Kami merasa dikuatkan, merasa disegarkan kembali, baik tubuh, jiwa, roh kami. Oh, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari kita berdoa sepaat, mengucap syukur buat anugerahnya, buat kasih kemurahannya. Tuhan Yesus, pagi hari ini juga kami berdoa buat saudara seiman kami, jemaat Tuhan GPP Sejahtera yang tidak sempat mengikuti, oh Tuhan, ibadah online, bahkan perjamuan kudus. Tuhan, lawat mereka. Kalau mereka sakit, Tuhan, jamah dan sembuhkan. Kalau dalam kekurangan, penderitaan, Tuhan, tolong anak-anak-Mu, Tuhan, yang dalam kekurangan, Tuhan, Engkau menyediakan apa yang mereka perlukan. Ajar mereka mencari kerajaan surga serta kebenarannya terlebih dahulu, sehingga segala sesuatu Engkau tambahkan. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih, Tuhan, lawat seluruh jemaat Tuhan GPP Sejahtera yang sudah lanjut usia. Tuhan, terima kasih. Terima kasih, Tuhan, Engkau juga sudah menyembuhkan mamahnya Ibu Rahel. Engkau sudah menyembuhkan juga buat Bapak Simitai. Tuhan juga menyembuhkan iiknya dari Ibu Meli maupun mamahnya. Tuhan Yesus juga melawat saat ini Abraham yang di rumah sakit. Tuhan, terima kasih Engkau sudah menyembuhkan Abraham sehingga dia boleh pulang. Oh Tuhan, juga sudah menjamah Nathan juga yang sakit panas. Begitu juga Mika. Juga saudara yang lain Tuhan yang sakit Tuhan karena cuaca. Atau memang Tuhan udara-udara ini Tuhan memang sudah dikuasai oleh roh-roh jahat. Penghulu-penghulu udara yang jahat ini Tuhan. Mari Tuhan jauhkan virus-virus yang ada di dunia ini Tuhan. Saat ini Tuhan, terlebih virus corona COVID-19 ini Tuhan. Biar Tuhan angkat, Tuhan angkat. Oh Tuhan, berkati para pemimpin-pemimpin kami dari presiden dan jajarannya Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu dalam, oh Tuhan, kebijaksanaan mereka untuk, oh Tuhan, situasi saat ini dalam new normal tetap, oh Tuhan, protokol kesehatan. Tuhan, sadarkan seluruh rakyat Indonesia supaya taat dan patuh apa yang menjadi anjuran pemerintah. Karena itu juga membuat penularan COVID-19 ini terputus sehingga mereka juga aman dan saudara-saudaranya juga aman Tuhan. Tolong Tuhan berkati para dokter, para medis sebagai garda depan Tuhan di mana mereka, oh Tuhan, saat ini sedang berjuang untuk menyelamatkan jiwa-jiwa, berjuang untuk menyelamatkan orang-orang yang sakit Tuhan. Mari Tuhan, kalau saat ini di Jawa Timur paling tinggi penderitanya, di Jawa Barat juga, di Jakarta, Tuhan, mari Tuhan tolong Tuhan, Jawa Tengah juga Tuhan, seluruh pulau-pulau di Indonesia Tuhan lawat, angkat Tuhan semua COVID-19 ini Tuhan, sehingga bisa dalam new normal ini semua patuh dan taat dan lancar semuanya, sehingga ekonomi juga kembali baik Tuhan, dan juga keamanan kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan, biar keamanan Indonesia juga Tuhan, situasi saat ini di mana sedang sedikit memanas Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan, berkati Bapak Presiden di mana rencana akan ada evaluasi tentang pendamping-pendampingnya atau para menteri atau mungkin ada reshuffle. Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu dengan kebijaksanaan dan hikmat yang daripada Tuhan. Mari Tuhan, kami serahkan Tuhan negara dan bangsa Indonesia ini. Tuhan berkati juga gereja-gereja yang sudah, oh Tuhan, mengadakan ibadah rutin dan harus juga mengikuti protokol kesehatan. Berkati setiap hamba-hamba Tuhan. Berkati juga yang masih ibadah secara online, streaming Tuhan. Mari biar mereka semua tetap beriman dan percaya bahwa Yesus Kristus sanggup menolong kita semua. Terima kasih Tuhan. Segala puji dan hormat dan syukur hanya bagi Engkau. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan, kita semua sudah mengikuti perjamuan kudus. Mari kita saatnya
Selanjutnya saya serahkan Bapak Pendeta Herman untuk menutup dalam doa berkat. Amin. Mari kita mengangkat tangan kita mau menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah segala berkat terbaik yang sudah Bapa sediakan bagimu. Kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus senantiasa menyertai kita mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur dan berdoa padamu. Amin.